saya difahamkan sebanyak 46 buah sekolah yang telah menyertai pertandingan peringkat awal saringan dan 6 buah sekolah yang telah dipilih untuk pertandingan akhir yang telah berlangsung pada hari ini di Konflik Falak Hal Khawarizmi. Jadi ini saya sempat tadi tengok tiga sikit sah. Memang program ini saya haraplah dapat dianjurkan setiap tahun oleh Jabatan Penerangan, kolaborasi bersama dengan Jabatan Pendidikan. Selain daripada menunjukkan bakat sketsa pelakon anak-anak sekolah kita ini, ia yang paling penting adalah memupuk semangat cinta pada negara. Tahun ini temanya mencintai rukun itu negara itu sendiri dan memang bersesuaianlah kita menyampaikan pendidikan dan mesej melalui sketsa kepada anak sekolah dan juga kepada masyarakat sekalian. Kita adalah sama. Sebenarnya adalah orang kata usaha tu tidak mengkhianati hasil lah. Maksud saya, bagi saya percaya kepada usaha anak-anak didik saya. Mereka sangat gigih mengkorbankan cuti sekolah yang seminggu lepas untuk bertanding pada hari ini. Alhamdulillah, rezeki anak-anak dan rezeki sekolah dan juga ibu bapa yang datang menyokong, rezeki Allah telah tentukan. Kami telah johan sketsa rukun negara di bawah tajuk Pohon 5.